Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bang, dengan siapa nih, Bang? Saya dari tim kuasa hukum, ketua tim kuasa hukum atau penasihat hukum dari LKBH Islam. Nah, kebetulan hari ini kita itu mendampingi 4 orang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan dengan pembunuhan. Saksi dari kepolisian diduga tidak kuat dan minim bukti. Kuasa hukum minta bebaskan terdakwa. Bekasi Metro Update TV melaporkan. Sidang lanjutan pemeriksaan para saksi dalam perkara pembunuhan dan perampasan jaksa hadiri saksi dari kepolisian. Seperti yang dirilis oleh Metro Update TV beberapa waktu yang lalu, fakta dan kebenaran terungkap dalam persidangan pemeriksaan saksi dari kepolisian tersebut. Terkait penahanan terdakwa dalam kasus perampasan dan pembunuhan terkesan dipaksakan. Pasalnya, para saksi dalam pemberitahuan keterangan tidak kuat dan minim alat bukti. Berikut keterangan para saksi, faktanya pengakuan para saksi dalam persidangan bahwa semua keterangan saksi diketahui hanya berdasarkan pengakuan atas saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa. Usman selaku tim kuasa hukum terdakwa dalam press release mengatakan, "Kami sangat sanksi atas pengakuan terdakwa atau tersangka dalam tanda kutip artinya pengakuan tersangka atau terdakwa diduga kuat di bawah tekanan. Tersangka mengakui karena dalam keadaan terpaksa, iya atau tidak." Setelah mendengar pengakuan keterangan para saksi dalam persidangan, para saksi dari pihak kepolisian itu menjelaskan keterangan yang mereka dapatkan itu adalah keterangan yang diperoleh dari pengakuan terdakwa. Juga ada sebagian dari beredarnya video viral di masyarakat luas. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Senada dengan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa bahwa seluruh rangkaian dari peristiwa tersebut serta para saksi dalam pemberitahuan keterangan pada berkas perkara mengacu pada rekaman CCTV video yang viral dan keterangan para terdakwa serta mendapat informasi dari masyarakat yang melihat sesungguhnya menjadi alat bukti permulaan untuk petunjuk awal, bukan alat bukti yang kuat yang kemudian menjadi fakta hukum. Jadi sangat tidak mungkin untuk mencari kebenaran material dalam perkara ini, sementara rekaman CCTV tidak ditayangkan sebagaimana yang tertuang di dalam berkas perkara. Pasalnya, hingga saat ini dari 7 saksi itu belum ada 1 orang pun yang menjurus mengarah bahwa mereka adalah pelaku tindak pidana. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kedepannya kami berharap kepada majelis hakim jangan ada keraguan karena para terdakwa tidak bersalah untuk itu. Kami memohon untuk dibebaskan. Kami kuasa hukum juga mengapresiasi kepada majelis hakim karena telah bersifat objektif sejauh ini. Dari Bekasi, Daeng Metro Update TV melaporkan. Izin Bang, dengan siapa nih Bang? Saya dari tim kuasa hukum, ketua tim kuasa hukum atau penasihat hukum dari LKBH Islam. Nah, kebetulan hari ini kita itu mendampingi 4 orang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan dengan pembunuhan. Kemudian dari fakta persidangan tadi ada 4 orang saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bahwa faktanya yang terungkap di persidangan itu semua keterangan mereka itu diketahui berdasarkan pengakuan. Nah, pengakuan menurut hukum apalagi tersangka terdakwa itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Karena notabene dia apa tanda kutip bisa jadi
dia mengakui juga karena dalam keadaan terpaksa atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Nah, maka tadi oleh para saksi semua menjelaskan